Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel, di mana channel ini kita setiap hari menerima kebenaran firman Tuhan yang mengutarakan bagaimana kasih karunia Bapa dalam nama Yesus Kristus yang selalu memberikan kita pengharapan akan hari depan. Saudara, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mohon kekuatan daripada Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa Kekal Raja Damai, anugerah yang luar biasa yang berasal daripada-Mu, firman yang hidup, memberikan kami kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab kebenaran-Mu itu memerdekakan kami. Haleluya, terpujilah nama Yesus. Jadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Saudara, selamat pagi sekali lagi saudara. Biarlah pengenalan yang benar akan Tuhan, itulah yang akan memerdekakan kita semuanya. Sesudah kita belajar kebenaran bagaimana tentang murid-murid Yesus yang meninggalkan dia, Yesus bertanya, apakah kamu juga tidak meninggalkan aku? Saudara, orang-orang yang tertinggal adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mengenal. Karena orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal, ia akan curiga. Ia akan negative thinking. Ia akan menolak pribadi Yesus. Saudara, dan inilah yang menjadi satu filter, satu tempat penampi bagi orang-orang yang mengikuti Yesus. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, mereka akan tergerus, mereka akan tergeser, mereka tidak tertanam oleh karena hati mereka mulai goyah. Dan orang-orang yang tidak bertahan sampai kesudahannya, mereka pasti tidak selamat. Firman Tuhan yang mengatakannya. Sebab orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, merekalah yang selamat. Tapi orang yang tidak bertahan dengan iman mereka, itu pasti akan tergerus oleh zaman. Makanya di dalam Yohanes 6 ayat 66, perkataan itu keras dan banyak murid yang meninggalkan Yesus. Sesudah Yesus ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya, maka kelompok yang support dengan Yesus itu tinggal sedikit. Semakin sedikit orang yang mensupport Yesus, maka kebenaran Kristus semakin diragukan. Bahkan, saudara-saudara Yesus itu juga meragukan tentang Yesus. Saudaraku yang diberkati, banyaknya orang tidak menentukan apakah dia betul-betul Mesias atau bukan. Banyaknya orang yang percaya, yang mendukung Yesus, tidak menentukan apakah dia Mesias yang diragukan. Sebab sesungguhnya dia adalah Mesias, didukung oleh sedikit orang atau banyak orang, dipercayai oleh sedikit orang atau banyak orang, dia tetaplah Mesias. Berbahagialah mereka yang percaya kepadanya sekalipun tidak melihat. Saudara, apakah Anda termasuk di golongan orang-orang yang menetap untuk setia dengan Yesus? Ataukah saudara menjadi bagian dari orang-orang itu sekali mudah gugur imannya dan meninggalkan Tuhan? Tanpa pengenalan, umatku binasa. Tanpa pengenalan, banyak orang akan meninggalkan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di akhir dari pasal 6 dari Injil Yohanes dan juga banyak ayat di pasal yang ke-7. Bahwa sesungguhnya mengenal Yesus dengan baik, itulah kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 6 ayat 67 hingga ayat yang ke-71, saudara, Simon Petrus berkata, "Kami telah percaya karena engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab mereka sendiri, "Aku sendiri yang telah memilih kamu dari ke-12 orang ini." Simon Petrus berkata, "Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal." Amin, saudara. Di ayat 67, Yesus berkata begini, "Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu." Saudara, di antara 12 murid pun yang Yesus pilih, mereka yang mengenal Tuhan, padahal ada juga yang tidak sungguh-sungguh mengenal dan dialah yang mengkhianati Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, perenungan pada pagi hari ini adalah orang yang mengenal Tuhan akan tetap bertahan. Dan di dalam Matius 24, Saudara, firman Tuhan berkata bahwa mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Dan orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak bertahan sampai pada kesudahannya tidak akan selamat. Itulah Yudas, simbol dari orang-orang yang tidak bertahan, tidak mengenal, dan tidak setia dengan Yesus. Saudara, maukah engkau masuk di dalam bilangan orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Maka di sini yang saya mau sampaikan untuk perenungan firman Tuhan bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar, mereka akan tetap bertahan. Kebenaran yang pertama dari Yohanes 7 ayat 1 hingga ayat 13, bahkan saudara-saudara Yesus itu sendiri tidak percaya tentang Yesus. Di sini kita belajar dan kita melihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Yesus saja, ketika mereka tidak memiliki pengenalan, maka mereka kurang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Demikian di ayat yang kelima. Saudara-saudaranya itu berkata, kamu harus diakui di depan umum, supaya ketika engkau berbuat hal-hal yang luar biasa, maka tampakkanlah kepadamu, kepada dunia. Nah, saudara-saudara Yesus sendiri tidak percaya kepada Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Perenungan yang pertama bahwa ketika dunia tidak percaya kepada Yesus, maka dunia membenci Yesus. Intinya di sini saudara adalah percaya. Dia juga menyatakan itu untuk mengingatkan saudara-saudaranya supaya percaya kepadanya. Dan mereka adalah saudara. Mereka melihat Yesus dari mana Yesus lahir, bagaimana Yesus bertumbuh, mereka jadi tidak percaya. Dan firman Tuhan katakan, dunia membenci Yesus karena tidak percaya. Perenungan yang pertama, saudara, jikalau kita mau mengenal Yesus dengan benar, maka kita harus memiliki percaya yang sungguh kepada Tuhan. Orang dunia tidak akan percaya kepada Yesus. Orang dunia akan membenci Yesus. Orang dunia akan menolak Yesus. Saudara lihat, di sekitar saudara ada begitu banyak kepercayaan yang membenci Yesus. Bahkan ketika pengikut Kristus mereka lihat, mereka mau tidak boleh beribadah. Mereka mau supaya orang Kristen, orang yang percaya Yesus, itu diusir dari daerah mereka. Saudara, dunia membenci Yesus. Mengapa? Karena tidak percaya. Oleh sebab itu, perenungan yang pertama, biarlah engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Perenungan yang kedua di dalam 7 ayat 14 hingga ayat yang ke-24. Ketika pesta sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah dan mengajar di situ, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, tah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Perenungan yang kedua, saudara, kita dapat mengenal ajaran Bapa, kita dapat mengenal ajaran Kristus kalau kita sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan firman-Nya. Barang siapa mengenal Bapa, mereka akan mengenal ajaran Kristus. Orang-orang yang sedang mengajar di Bait Allah, saudara, orang-orang yang sedang mendengar Yesus mengajar di Bait Allah, mereka berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan yang demikian tanpa belajar? Ya, ajaran itu tidak berasal dari itu. Ajaran itu dari Bapa. Barang siapa mau melakukan kehendak Bapa, ia akan tahu ajaran ini berasal dari Bapa. Karena Yesus berkata-kata, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudara, orang yang mengenal Bapa akan mengenal ajaran Yesus. Makanya saudara, penting sekali pengenalan akan Tuhan supaya kita dapat mengerti tentang satu kebenaran. Pelajaran yang ketiga, saudara, di dalam Yohanes 7 ayat 25 hingga ayat 36, beberapa orang Yahudi sudah berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Yesus sudah dikejar-kejar. Yesus sudah akan dibinasakan. Di dalam ayat yang ke-30 hingga ayat 35, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal itu mengenai dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya.
Saudara, tetapi kemudian Yesus berkata, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama dengan kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang mengutus aku. Kamu akan mencari aku tapi tidak akan bertemu dengan aku sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, kemana dia akan pergi? Apa maksud perkataan yang diucapkannya kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan yang ketiga bahwa jika orang itu tidak percaya dan tidak mau mencari Yesus, maka dia tidak akan berada di mana Yesus berada. Saudara, penting pengenalan akan Tuhan dan mencari kebenarannya. Karena akan tiba saatnya ketika engkau mencari firman Tuhan, engkau tidak menemukannya. Pada hari ini ketika firman Tuhan engkau temukan, carilah kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jika kamu tidak mencari Tuhan, jika kamu tidak percaya, kemana aku pergi, kau juga tidak dapat ke sana. Padahal Tuhan sedang menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Tapi bagi yang tidak percaya, kemana Tuhan akan pergi, engkau juga tidak akan di sana. Dan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengejar Yesus, itu mereka tidak bisa memahami perkataan Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya tidak akan bisa memahami perkataan Tuhan. Mereka tidak akan pergi ke tempat di mana Yesus berada. Kebenaran keempat yang kita akan belajar di sini di dalam Yohanes 7 ayat 37 hingga 44. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Perenungan yang keempat, kebenaran firman Tuhan yang kita akan bacakan pada pagi hari ini, saudara, bahwa pengenalan akan Kristus, barang siapa percaya pada Yesus, dialah yang akan menerima aliran-aliran air hidup. Tanpa percaya, tidak ada aliran air hidup. Tanpa percaya, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Tanpa percaya, kita ibarat sungai yang kering, tidak ada air. Tanpa percaya, tidak ada kehidupan. Saudaraku yang diberkati, saya akan tutup dengan kesimpulan dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 66, ketika mereka mendengar perkataan yang keras, banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Tetapi ada 12 murid, 11 di antaranya murid-murid yang betul-betul luar biasa. Satu di antaranya adalah pengkhianat. Mereka lah yang tinggal. Dan mereka tetap tinggal karena apa? Mereka mengenal tentang Kristus. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan yang pagi hari ini kita belajar, ada empat perenungan firman Tuhan yang tadi sudah kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, dunia membenci Yesus karena mereka tidak percaya. Yang kedua, barang siapa mengenal Bapa, mereka akan mengenal ajaran Kristus. Yang ketiga, orang yang tidak mencari Yesus tidak akan dapat pergi ke tempat di mana Yesus berada. Yang keempat, barang siapa percaya pada Yesus, dia akan menerima Roh Kudus. Saudara, pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat kita menemukan Dia. Kebenaran yang kita ketahui itulah yang akan memerdekakan. Saudara, mari percaya, mengenal, mencari, dan menerima Yesus. Maka kemana Yesus berada, disitulah kita juga akan pergi ke tempatnya. Yohanes 17 ayat 3 firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu. Itu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Pengenalan yang benar, itulah yang akan memerdekakan kita. Pengenalan yang benar, kita percaya, kita mencari, kita sungguh-sungguh berusaha mendapatkannya. Dan semoga kita mengenal firman-Nya dengan lebih baik lagi. Dan mengenal Tuhan, itulah hidup yang kekal. Saudara, pada pagi hari ini, janganlah seperti murid-murid yang mendengarkan khotbah Yesus di atas bukit, yang hanya mencari Yesus untuk mujizat, kesembuhan, dan makanan. Tetapi jadilah seperti murid-murid yang tetap bertahan sampai pada kesudahannya, karena mereka mengenal. Barang siapa percaya, barang siapa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, barang siapa
betul-betul percaya kepada firman-Nya, dan barang siapa mencari Yesus dengan sungguh-sungguh, maka pengenalan yang benar akan Tuhan ada pada dia. Dan inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus yang diutus dialah Mesias. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pengenalan yang benar akan Tuhan menjadi bagian kami, sehingga kami tidak digoyahkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Kami tidak digoyahkan karena kami tidak makan, tidak melihat mujizat, tidak melihat tanda-tanda, kami tidak goyah. Karena pengenalan yang benar membuat kami sungguh-sungguh mencari Yesus. Dan orang yang mencari Yesus, kemanapun Yesus berada, disitulah dia akan berada. Tuhan akan mengangkat dan melindungi engkau, memberkati engkau ketika dalam hatimu ada hasrat untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sebab dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, mari angkat tanganmu, kemudian tumpangkan tangan di atas kepalamu dan katakan, pengenalan yang benar membawa kami dalam kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya, maka dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu, saudara, sebagaimana engkau seperti anak sungai yang tidak pernah akan kering, yang selalu mengalirkan air kemanapun Tuhan membawanya. Hati raja seperti batang air, Tuhan mengalirkan kemana ia menginginkannya. Terima kasih Bapa di surga, ketika kami melekat dengan Tuhan, engkau yang mengarahkan hidup kami. Ketika kami mencari Tuhan, arahkan pikiran kami untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang kami ketahui, itulah yang akan memerdekakan. Tanpa aliran air hidup, kami kering. Tanpa sungai kehidupan, kami tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi biarlah air sungai yang tidak pernah akan kering, itu mengalir dari dalam hati kami. Mari angkat kedua tangan saudara, terimalah aliran sungai daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus mengalirkan sungai yang tiada pernah kering, yaitulah aliran-aliran air hidup. Sehingga engkau yang mati dihidupkan kembali, engkau yang kering dibasahi kembali, engkau yang haus dipuaskan dahagamu. Dan barang siapa percaya, dia akan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari wajah-Nya, mencari kehendak-Nya, maka engkau akan hidup sekalipun engkau sudah pernah mati. Diberkatilah engkau yang dipulihkan hatinya, percaya, mengenal, dan terus mencari kehendak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kau yang percaya, diberkati, Tuhan sama-sama katakan. Selamat beribadah pada pagi hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you.